Kesaksian seorang lurah di daerah Jakarta. Saksi hidup Pak Anies. Pindah ke Kalideres, pindah ke Tomang, pindah ke Tambora. Saya ditempa oleh Pak Anies di tempat-tempat, mohon maaf ya, yang kumuh Pak. Bapak mungkin dengar, Tambora itu kumuh se-Asia Tenggara. Saya adalah lurahnya. Alhamdulillah dengan tekad saya, dengan apa yang diberikan ilmu oleh Pak Anies, saya bisa melaksanakan, akhirnya saya purna bakti tanpa masalah. Anies itu orangnya mohon maaf, nggak pernah marah, nggak pernah nunjuk-nunjuk anak buah. Hai lurah, hai camat, wali kota, tidak pernah. Santun banget Pak, saya yang ngalamin Pak. Saya saksi hidup Pak Anies adalah jiwa pemberani, tegas, dan amanah. Demi Allah, saya tidak mengada-ada. Karena saya adalah anak buah beliau. Jadi tahu persis kemana Pak Anies langkahnya. Di Tomang kebakaran 3 RW, saya lurahnya Pak Anies, bukannya marahin ke saya, malah ngelus-ngelus saya. Sabar Pak Lurah, ini adalah musibah. Beliau langsung menyumbang semen 1000 sak untuk warga kebakaran di wilayah Tomang. Para lurah, para camat, para wali kota, kalau kedatangan beliau ke daerah Pak, ada rasa adem terguyur di kepala. Anyep enak Pak bahasanya Pak. Terus terang saja, saya mengalami 4 kali gubernur, tapi saya bisa merasakan gubernur Pak Anies lah yang mudah-mudahan beliau dengan Pak Muhaimin bisa pegang RI1. Insya Allah masyarakat sejahtera. Saya jamin Pak Anies tidak akan bohong dengan janji-janjinya.